Halo. Tadi tuh kepikiran mau bikin buat pembatas buku, karena kalau lagi baca suka kelewat ya. Jadi aku mutusin buat mau bikin pembatas buku. Biar kalau habis baca kita kasih tanda deh. Pertama aku udah siapin ini kertas yang agak tebal. Kita potong bentuknya yang sesuka hati aja ya. Aku mau bikin bentuk panjang terus nanti dilipat belakangnya. Eleh berisiknya. Ada. Simpan dulu. Habis itu ujungnya sisain segini buat diselipin ke bukunya ya. Yang ini kita kasih lem. Lemnya boleh yang cair. Atau lem kertas juga boleh. Pakai tangan? Enggak. Harusnya pakai kuas. Ini aja lah pakai tangan. Nah, gini. Belakangnya gini ya. Habis itu kita mau bikin hiasannya. Mau bentuk apa ya? Nanti itu. Ini ya. Karena mau bikin bentuk yang lucu, jadi kita kasih yang lucu juga. Apa? Aku ada ini, kotak. Kayaknya ah, biar lucu. Bling-bling. Kasih kanji yang emas. Ini ada juga yang kemas. Entah mau nempel kalau ini. Kita kasih ini lagi. Karena ini tidak mau nempel, kita kasih U karena U. Oi. Kena tangan deh. Terus kita kasih apa lagi ya yang gemas ini. Ini terlalu banyak, tidak apa-apa, nanti kita bisa sisihkan. Ini terlalu banyak, macam mana nih? Gak apa-apa lah. Kita bisa singkirin sisanya. Tadi videonya kepotong. Jadi udah sampai ini. Tinggal dikasih nama yang gemes tadi. Ini. Kasih nama apa ya? Nama apa? Uy aja. Yay. Uy-nya sedang sedih. Karena ceritanya sedih. Bung-bung juga biar lucu.
Ini yang pertama. Ini lucu. Tapi nanti kita bikin yang lebih lucu ya. Yang pertama udah selesai. Udah dulu videonya kan.